Oh, nasi sama mercon nih. Kita cobain langsung ya. Wow. Mbak, aku mau tanya-tanya ya. Boleh. Ini dengan mau ditanya juga mbaknya. Masih juga mau saya tanya nih. Kita tahu. Oke, siap. Thank you. Iya. Malam mbak, ini dengan mbak Yuninya langsung ya? Iya. Iya. Mbak, ini mau tanya, ini jualannya udah dari tahun berapa ya mbak? Udah 5 tahun berarti 2015 mbak ya, 2015-an. Oh, ini cuma di sini aja atau ada cabang lain mbak? Di sini aja. Di sini aja. Oh, kalau yang spesial di sini apa sih mbak? Spesial. Ya, merconnya. Merconnya, ini merconnya mbak ya. Ini sebenarnya isinya apa sih mbak? Itu cabai rawit sama tempe. Oh. Cabai hijaunya juga. Oh, ini tempe aja, nggak ada gudegnya ya? Gudegnya kan ini. Gudegnya ini. Ya. Kreceknya ada di sini. Sama bihun. Oh, ini gudeg, krecek, bihun. Oh, ini yang spesialnya ini. Ya. Merconnya isinya tempe. Ya. Kalau satu porsi gudegnya yang standar tuh isinya apa aja, Mbak? Pakai telur. Biasanya tuh telur ayam suwir. Telur sama ayam suwir. Oh, berapa harganya satu porsi, Mbak? 18. Itu udah dapat merconnya? Semua. Oh, udah dapat semua lengkap, 18.000. Oh, kalau ayam ini tambahan. Iya, itu kalau mau pakai. Oh, berapa Mbak kalau ayamnya? Yang kalau paha atas. Pakai sayap. Oh, sayapnya aja 20.000. Sama itu. Oh, udah komplit tambah 2.000 aja dapat sayap. Kalau pakai paha atas, pakai dada itu 30. Paha atas sama dada jadi 30. Kalau ini apa nih, Mbak? Ini aren. Oh, kuah gudegnya. Oh, ini yang wangi ini mbak dari tadi nih ya. Wes, mantap. Kalau gorengannya berapaan mbak? 1.000. Kerupuk 1.000. Sate? Sate satu tusuk 5.000. Oke deh. Bukanya dari jam berapa mbak Yuni? Setengah 7. Tutupnya? Sampai jam 12. Ada libur atau setiap hari buka mbak? Oh, liburnya hari Selasa. Oke, siap Mbak Yuni. Habis ini saya pesen ya. Makasih ya Mbak. Nah, ini Mbaknya langganannya nih. Udah berapa lama Mbak makan di sini Mbak? Udah 4 tahun. Waduh. Kalau Masnya? Ya, apa ya? Bantuin. Oh, bantuin Masnya. Gimana Mbak rasanya Mbak? Enak sekali. Enak sekali ya. Weh, udah 4 tahun Mbak ya kesini terus berarti ya. Enak, mantap. Is mantap. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Wis. Wih, tuh kuahnya tuh mantap banget tuh. Iya, Mbak. Oh, ada di Gojek juga ya, Mbak? Ini, Mbak. Grab ada, GoFood ada. Jadi kalau yang malas kesini langsung order aja nih. Makan sini satu. Pes nasinya. Pakai ayam suwir aja mbak sama telur. Ini udah dapet bihun, krecek, ayam suwir, telur sama merconnya nih yang juara di sini nih. Merconnya nih guys. Wih. Mantap. Wih, dapet cabe disiram kuah terakhir. Kuah apa namanya Mbak ini, Mbak? Kuah are. Kuah are. Arek. Areh. Areh. Oh, kuah are. Oke. Okay. Terima kasih, Mbak. Ya. Saya tambah tempe. Iya. Tempe sama ini sate kulit ya, Mbak ya? Iya.
sama sate kulit nih. Wih, mantep ya. Satu porsi gudeg Mercon Bayu ini udah sampai nih guys. Wah, gila, ini cuma 18.000. Kalian bisa dapetin telur, ayam suwir. Wah, gudegnya. Lalu ini merconnya. Tambah bihun. Wis. Gua tambah sate kulit ayam 5.000 dan tempe goreng 1.000 aja nih guys. Mantep banget ya. Hujan juga nih Jogja. Waduh. Sekarang gue mau cobain nasi sama merconnya dulu nih. Nih guys. Nasi sama mercon nih. Kita cobain langsung ya. Pedasnya nendang juga loh. Tapi masih bisa dinikmatin, mantep. Rasanya tuh pedes, gurih, sedikit manis. Tapi gimana ya? Ada asin-asinnya sedikit juga. Kacau nih, mantep banget nih. Wah. Ini makannya benar-benar di pinggir trotoar, hujan, ini mobil pada lewat. Ada yang kenceng dikit sih kecipratan nih gue nih, yakin. Sekarang gue cobain kreceknya nih ya. Nasi sama krecek. Gudegnya itu manis, tapi yang nggak lebay gitu loh manisnya loh. Masih bisa dinikmatin dan juga nggak bikin enek. Dari tadi gue cuma makanin nasi sama gudegnya aja udah mantep banget nih. Belum ketemu ayam nih gue. Ternyata ada ayamnya ikut. Ayamnya enak. Meskipun dia bagian dada, tapi nggak seret guys. Dan bumbunya juga nyerep. Mantep. Ini telur bulat nih. Kita belah dulu ya telur bulatnya nih. Wih, telurnya. Taruh di atas nasi guys. Wah. Penuh banget nih, muat kagak nih satu mulut nih. Kita hajar telurnya nih guys. Mantep banget. Ini gue cobain kulit ayam ini, gede banget guys. Gila. Hajar langsung ya. Mantep. Mantep banget. Kulit ayamnya tuh bumbu manisnya nyerep abis. Gue kalau makan dimanapun, asal ada gorengan, harus gue cobain gorengannya nih. Cocok banget nih pakai gudeg. Karena dia semuanya ini kan dominan manis. Dominan manis. Lalu ada si tempe goreng ini agak ada asin-asin gurih, jadi balance gitu rasanya nih. Oke, kalau gitu guys, gue habisin makanan gue dulu ya. Mantap banget ini. Gudeg Mercon Mbak Yuni. Kalian harus mampir kalau lagi di Jogja. Guys, Jogja hujan lebat. Waduh, gua udah kelar makan nih di gudeg Mercon Mbak Yuni. Woi, ada fotonya tuh si Mbak. Pokoknya di sini harganya murah banget. Gudeg ayam suwir sama telur itu cuma 18.000. Lalu tambah tusukan 5.000 dan juga gorengan 1.000 aja. Wah, jadi cuman berapa tuh? 24.000 guys. Tuh, mantap. Thank you buat semua yang udah nonton video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman kalian, dan di subscribe channel Kunyah-Kunyah serta nyalain lonceng notifikasi.
jangan lupa juga follow Instagram Kunya-Kunya, karena di situ banyak banget rekomendasi makanan yang gak gua post di YouTube. Oke guys, sampai sini dulu vlog kali ini. See you on another vlog. Bye-bye.